orang kembali lagi di channel gua. Dan hari ini guys, gua mau kasih tau kalian guys, gua tiba-tiba tuh diajakin Alestial build battle guys. Nah, kalian kalau belum lihat video gua yang kemarin yang di sini nih, kalian kalau belum lihat guys, itu gua diisengin sama Kevin sama si Alestial di prank. Nah, kali ini Alestial ngajak gua build battle. Nah, di sini gua tuh mau ajakin dia build yang keren gitu ya. Build kita udah bagus nih, tapi semenit terakhir gua hancurin, gua abisin semua ya guys ya. Jadi, nanti kita lihat reaksi si Alestial bagaimana guys. Langsung kita mulai ke video untuk hari ini guys. Hai Fel, mana lu Fel? Oh, Zre. Lu di mana anjir? Oh, tuh deh. Nih. Eh, apa ya? Eh, ini dong. Jadi gini. Gua akhir-akhir ini kan lagi kadang gabut anjing main build battle kan. Betul. Gabut aja, cok. Bosen anjing. Terus gua akhir-akhir ini kalah mulu, cok. Goblok anjing, bisa kalah build battle Hypixel anjing. What the fuck, bro? Emang lo susah gini, ya cok. Emang susah. Terus gini cok. Terus gimana? Lu mau gua kasih screenshot bro? Mana bro? Nih. Kasih di HP gua aja. Dude, look at this. HP gua lagi. Gua kirim DM Discord. Gua kirim DM Discord. Bro, look at how many wins bro. Guys, nih gua kirim DM Discord. Oh my god, jelek banget guys. 149 anjir. Anjir. Cok. Kurang ya. Gue mau 150 cu. You know OCD ya. Bro, gue punya OCD anjir. Oke. Jadi lu mau menangin ya, satu nih. Oke. Yes, jadi lu intinya mau menangin satu. Lu ajak ya, gue ya, nih biar cok. Menang. Yes sir. Nah. Oke. Win gue tuh cuma 149. Gue mau 150. Makanya ayo gue ajak lu battle. Gendong gue build battle GG gaming ya adik-adik. Oke. Okay, let's go. Mana team semua. Sini. Gaskun. Enggak Zre, gue tuh kesel ya build battle Hypixel tuh cuma satu cuk. Iya. Kenapa gue tuh kalah sama yang build itu anjing. Build rudal anjing. Iya ada yang, biasa ada yang buat build rudal atau biasa omogus aja. Yang build rudal menang gitu, yang build rudal malah menang cuk. Gue bingung anjing, gue kesel anjing. Nih gue carry Fel, santai ya Fel, gue carry. Ini ada Sandcastle. Sandcastle kayak boleh nih. Sandcastle boleh lah, gampang lah itu. Dah super vote gue anjir supaya menang anjir. Let's go bro. Oke. Who gives a crap bro. Sandcastle. Oke. Oke Fel. Pertama kita harus buat kayak sand gini kan Fel. Nah pasir semua dulu dong. Tunggu. Mantep bro. Gue ada kesalahan teknis Fel. Kenapa? Gimana Zre? Kita buatnya di pinggir sini Fel. Kita buatnya kayak gini. Gimana? Nah iya jadi anjir kok pasirnya terbang ya? Hypixel ya? Iya pasir Hypixel tuh terbang. Lu gak tahu kan? Kalian gak tahu kan? Gak tau anjir gue. Gue baru liat anjir what the heck. Oke. Makanya sering-sering main anjir gue baru nyadar anjir. Gue kira apa no oh, Sandcastle sama kita mau bikin gimana Sandcastle lah. Nah jadi intinya kita buat kayak permukaannya dulu. Bukannya kita bisa pakai sandstone gitu biasanya. Iya kita pakai sandstone. Tapi ini kita bikin permukaannya dulu biar keren. Gue bantuin. Oke. Lu mau juara satu kan? Ya udah ikutin gue. Mau lah bro, let's go bro. Ayo juara satu bro. Bro iya bisa bro. Santai aja santai. Gua pengen menang bro. Ini santai. Gua main 5 kali kalah mulu anjing. Oke bro. 150 bro. Nah, di sini okay, kita taruh air kan. Aduh, airnya ini harusnya untuk lantai air ya. Jangan pakai air. Jangan pakai air, enggak usah. Kita pakai ini aja. Kita pakai wool. Pakai apa? Oke. Nah, lu buat dah coba buat fondasinya mau diapain dah. Tuh. Maksudnya fondasi sandcastle lah. Yes, sir. Anjir. Oh iya, anjir, bagus. Wow, oke. Oke, Zre. Kuncinya di Hypixel. Lu gak perlu terlalu ngitungin ininya ya. Bloknya ya. Jadi lu asal naro aja. Ntar hasilnya jadi gede dan iya, hasilnya ntar tiba-tiba jadi bagus ya. Nah, gitu aja sih intinya itu. Oke. Tips and trick dari Azra Alon. Oh, atasnya pakai sandstone ini ya? Sabar, gue ganti. Gak apa-apa. Kalau udah gak itu gak usah. Gak usah terlalu OCD, diinget. Yang penting bentuknya gede, Val. Oke. Chilling aja, oke? Nah. Terus kayak gini. Bikin kayak gini, Zre. Kayak ada jendela-jendelanya. Beuh, gila cakep banget, Zre. Nah, lu buat jendela-jendelanya. Gue bikin bentukannya ya. Oke. Yang penting majestic and huge gitu kan ya. Yes sir, that's right. Yang penting gede. Oke. Nah, ini gue lagi bolong-bolongin nih. Bah, nice banget anjir. Holy crap. Nah, di sini kita buat begini. Ini belakang bolong gini enggak apa-apa kan ya? Belakang gini bolong enggak apa-apa kan ya? Enggak apa-apa. Nih, terus kita bikin kita buat begitu.
Oke. Eh biasanya bukannya pakai stir ya biasanya mereka ya? Iya. Jadi nanti di sini nih lo kasih slap aja. Kasih slap. Oh, kita kasih slap aja nih. Kasih slap begini. Tuh. Oke. Ya lo lihat kan sebelah kanan sama kiri enggak sama kan? Kan enggak apa-apa. Benar. Betul. Kan enggak apa-apa. Wait, it's nice. Oke. Okay. Nah, terus di tengah-tengah sini kita bikin lagi yang satu lagi nih, gak sih? Betul. Nah, nanti di sini kita tinggiin lagi nih. Di bagian sini kita mungkin lebih tinggiin kali ya. Biar ada Oke. Benar. Ada perbedaan. Benar banget. Oke. Okay. Nah, kita buat begini kan? Nah, ini udah tinggal 3 menit lagi, Vel. Ayo, Vel. Ini tuh hurry up, bro. Makan nih. Makanya gue lagi ini anjir. We need to be fast. Ini gue lagi fast, cok. Kita pakai stair nih tangannya ya, biar. Nah, oke. Okay. Anjas, gila cok, keren banget. Gila ya guys ya, ini kayak tempatnya kayak tempat untuk FIFA Fantasy. Apa? Oh my god. Apa itu? Oh my god, Zre. Relax bro. Relax with the spoiler. Take it easy bro. Ini tengahnya kita kasih suatu gak? Oh tengahnya bikin yang gini Zre. Apa? Ini uh-huh. Yang ini lebih tinggi. Yang ini sampai sini nih. Nah segini bisa. Bisa. Bener gak? Gila LSTL udah bisa nge-build dikit guys. Bisa kali ya guys ya. Oke, okay, LSTL nge-build. LSTL with the builds. Oke, okay, let's go bro. Kelihatannya sih udah 2 menit lagi sih guys. Nah, gini Vel tuh. Ya kan, nah, gue juga kita giniin. Bos, Zre, cakep banget gak sih Zre? Yoi, ini terus di sini kasih pintu Vel, jangan. Terus kasih pintu. Terus kita kayak kita kayak kasih detailing gini Zre. Gue detailing Zre. Oh, look at that. Pakai stair gini Zre. Betul, kasih detail gitu loh Vel. Nah, ya kan? Uh-uh. Nah, di sini kita taruh kayak batu-batuan kecil gitu loh. Zre lah di Zre, gue detailing aja Zre. Holy crap Zre. Wait. Sabar, lihat nih. Gua tambah detail batu-batuan biar kelihatan. Wah, enak-enak. Gila, estetik gitu, bro. Nah, di sini belakang sini biasa gua kasih daun gitu, Vel, biar kelihatan skalanya nih kalau bangunan ini tuh kecil sebenarnya. Tuh. This is crazy, bro. Ya kan? Bro. Ini keren banget, bro. Ini keren banget. Nah, gua gitar. Kita masih batu-batu lagi nih, sabar. Nih Vel, gampang tuh, bikin batu tuh gampang guys, tinggal buat begini aja. Nah, ya kan? Nah di sini kita, Nah, wah Zre udah jadi Zre ini kayak Zre, holy crap Zre. Aduh, nah urusan senar sih udah jadi sih. Nah senarnya, makanya kalau kayak kurang lagi itu senarnya kita bisa tambahin ini guys. Nah, tambahin apa Zre? Ini menurut gue udah oke sih Zre. Ini udah keren banget sih Zre. Ini menurut gue ini udah menang sih. Udah keren kan? Iya kan? Udah menang kan? Nah, udah, untuk, udah. Untuk finishing touch ya nih Vel ya. Lihat ya. Iya. Zre! Nah ini untuk finishing touch ya begini Vel. Zre! Ini finishing touch ini. Zre ini! Ini beautiful anjir. Apa Zir? Cok. Jadi ini kita buat ini. Tadi kita udah bagus rebuildnya Zre. Zre 15 detik Zre. Terus kita bikin rudal deh gitu guys di tengah. Nah. Oh no. Nah, biasanya kita buat begini kan guys. Nah, udah kelar, Cuk. Oh, nah ini bagus guys. Nah, tuh. Wah, gila tuh. Ini ceritanya peperangan Sand Castle gitu guys. Ada perang gitu ceritanya. Itu konsepnya gitu loh, Vel. Paham gak sih? Pasrah Zre anjir. Nah ini keren nih, ini epic nih. Ini keren nih. Zre ini enggak epic Zre. Nah, Zre Azre. Ini punya kita dong, legend. Punya kita keren loh, guys. Keren enggak sih? Damn. Lu enggak baca di chat. Damn. Tuh orang aja sampai terpukau guys ngeliat itu kayak wah gitu. Zre. Nah, ini keren punya nih. Kita guys, dari tadi, punya kita tuh guys. Dari tadi itu yang terbaik Zre. Cuman lu rusak Zre build terbaik. Itu gua enggak rusak gue, itu sebuah seni we. Zre ini kita enggak bakal menang Zre kalau gini Zre. Ini bagus aja, ini legendary anjir. Nah, ini epic ini.
Cakep ini enggak ada epic atau legendary. Ini jelek, jelek. Gua tahu lu jelek. Gua tahu kalau lu kayak gini bakal pup anjir. Woi, gila nih. Aduh, apalagi ini legendary. Lagi. Ini ada landscape ya, Tufel. Ada landscape, ada kaktus-kaktus gitu ya. Aduh, gua kasih pup anjir, gua kasih pup, cu. Apa weh, menghina build orang. Ini juga pup, ini juga pup, ini punya kita harusnya legend apa, tadi. Cu? Itu udah bagus, cu. Ini legendary ini. Aduh, gila, ya? Ini kita kalah, cu. Tuh, pohon sand castle lagi. Tuh, pohon anjir, dari pohon sand. Apa, pohon dari pasir, box, logikanya dari out mana, box, anjir. Bukan out of the box, anjir. Sampah, anjir. Ini juga ini ceritanya sand castle ini bunker gitu ke bawah gitu loh. Ini keren loh ini. Zre itu gak ada keren-kerennya Zre. Tuh yang ini keren tuh. Nah ini tuh Zre. Punya kita tuh mirip kayak gini Zre tadi Zre. Cuman lu hancur. Cuman tadi lu hancurin Zre. Itu keren. Nah itu keren. Nah nih build kayak gini. Aduh. Ini kita kalah Zre. Ini legendary juga nih. Ini kita udah kalah Zre. Yang kalah ini. Hai Zre kita juara. Ya kok juara 10 sih Vel? Vel kok bisa juara 10 Vel? Padahal konsep kita udah keren loh. Konsep apa Zre? Vel Zre itu tolong lah ya Zre ya. Konsepnya udah bagus itu. Kau punya mata. Kau punya mata. Pakai mata itu ya. Itu bukan sand castle. Vel jadi gini, itu cobblestone generator castle itu. Jadi sebenarnya gue lagi record dan ini gue lagi balas dendam lu video kemarin lu sama Kevin.